ketemu lagi di acara Let's Play with Nyam Nyam ya. Luar biasa lo ya Let's Play with Nyam Nyam ini. Yang pastinya sekarang kita akan hadir lagi Let's Play with Nyam Nyam dengan games yang lebih seru, yes. Lebih keren, lebih heboh. Yes. Hadiahnya apa aja jelasin? Ada tab voucher uang jutaan rupiah dan tiket Legoland Malaysia. Wow. Dan pastinya bagi Ki Aldi, Kak John, apa? Semua hadiah ini dipersembahkan oleh Nyam Nyam. Hey. Sekarang kita ada tiga games di Let's Play with Nyam Nyam ini. Apa aja tuh, Kak? Ada Post in the Wall, yes. Ada Nyam Nyam Race dan juga Nyam Nyam Maze. Tahu kan gimana serunya? Banget ya. Sebelum kita tahu gimana serunya gamesnya, langsung aja kita akan kenalan dengan para pesertanya. Okay. Yang mana nih pesertanya? Nih, nah, yang pertama Kak John. Lagi pada ngapain nih? Kayaknya asik banget. Kita lagi banyak-banyakan koleksi kertas nyam-nyam nih. Kok lebih banyak nih? Masih banyakan aku. Coba aku lihat. Wah, bagaimana cara dapetinnya? Gampang, kamu tinggal tulis sama-sama nyamnya, rasa apa saja, dan kamu bisa langsung dapetin tato ini di dalam kemasannya. Karakternya lucu, tanyanya aku koleksi semuanya. Seru banget, aku harus cepat-cepat beli nih. Biar gak kalah sama kalian semua. Pagi dong. Kami dari STN Teman 11 Pagi. Kami dari SDIT. Ya, yeah, ini dia pesertanya. Wow. Nah, ya, itu aja kita main. Yang pertama, babak pertama adalah Post in the Wall. Gimana cara mainnya? Langsung kita kasih lihat. Post in the Wall. Di games ini, kamu harus menjawab pertanyaan yang dibacakan oleh CGR. Tapi sebelumnya, kamu harus melewati rintangan wall. Lalu pencet bell untuk menentukan siapa yang berhak menjawab pertanyaan. Benar atau salah akan ditentukan oleh apa yang jatuh dari Giant Cup. Jika jawaban kamu benar, akan dijatuhi stick dan lawan akan disiram krim. Tapi hati-hati, kalau jawaban kamu salah, akan disiram krim. Sedangkan lawanmu disiram stick dan poin berpindah ke tim lawan. Sekarang kedua peserta, tim biru, tim kuning udah standby di posisi masing-masing. Kita akan menghitung 3, 2, 1 baru kedua tim akan berlari sama-sama untuk mencapai tombol. Tombolnya ya. Ya. Baik. Silakan, Iqbal. Pertanyaan pertama. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Coba. Apakah bandara atau stasiun tempat bagi penumpang yang ingin naik pesawat terbang? Oke, itu dia pertanyaannya. Oke, sama-sama. Siap-siap kedua tim. 3, 2, 1. Biru. Stop, tim biru. Silakan. Tombol duluan. Silakan menjawab. Siapa? Bandara. Sekarang silakan maju keduanya di depan. Ya. Dua-duanya tim kuning, tim biru maju. Tepuk tangan lagi dong. Ya. Ya, kita akan lihat jawabannya. Ya. Yang salah akan mendapat vanilla cream, yang benar akan dapat choco stick. Ya. Langsung kita buka jawabannya. Adalah 3, 2, 1. Balik lagi di belakang. Ya, sekarang kita akan ke peserta kedua. Ya, kita akan mulai. Silakan pertanyaannya, Aldi. Ya, sariawan adalah penyakit yang disebabkan karena kekurangan vitamin apa? Oke, pertanyaannya udah selesai. Kita hitung bareng-bareng. 3, 2, 1. Ya, bentar. Apa, tim biru. Felita duluan sudah pencet bel? Felita sudah. Oke ya, silakan. Jawabannya apa, Felita? C. Hah? Vitamin C. Vitamin C ya. Coba silakan kamu ke depan. Ini tim biru benar atau salah? Betul, ya. Ya. Yep. Langsung saja ternyata jawabannya adalah tim biru menang lagi, berarti skornya sudah 2 melawan 1 tim kuning. Tim biru unggul ya kan?
Ya. Oke, sekarang ke pertanyaan terakhir. Ya. Oke. Untuk game yang pertama silakan. Siapakah presiden pertama di Indonesia? Nah, itu dia pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan terakhir game pertama adik-adik. Yes. Langsung kita hitung ya. 3, 2, 1. Tim biru nyalain. Aduh, jawabannya. Padahal tadi tim kuning. Yang kuning kepleset. Iya, sayang sekali. Oke, okay, jawabannya adalah? Soekarno. Oke, okay, silakan maju lagi. Yang benar mendapatkan Choco Stick, yang salah adalah Vanilla Cream. Langsung kita lihat pertanyaan siapakah presiden pertama Indonesia. Jawabannya ternyata adalah... 3, 2, 1. Akan recap skor dari game yang pertama ya, yes. Atau permainan pertama. Gimana aja? Tim biru skornya adalah 3. Dapat bonus 1 juta rupiah. Tim kuning sayang sekali di game ini mereka tidak berhasil menjawab satu pun pertanyaan. Tapi enggak apa-apa. Tim kuning dapat 500.000 rupiah. Gak apa-apa, masih ada game-game yang lain masih bisa mengejar ketertinggalan. Yes, masih ada 2 babak lagi. Grand prize kita Legoland Malaysia. Luar biasa. Oke, langsung aja kita akan masuk ke game kedua yaitu namanya Nyam Nyam Race. Sesaat lagi, tetap di Let's Play with Nyam Nyam.